Inu lengah kok. Apa khabar kamu? Lengah. Betul, Jaan. Hah? Aku cakap Jaan. Jaan. Tak nak cakap. Jian. Baik, Jian. 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 Okay, pagi tadi kita telah berjumpa dengan Ketua Kampung Long Lati dan memaklumkan yang kita akan memulakan tugasan di Kampung Long Lati. Jadi ini adalah tapak tangki yang kita akan gunakan dan kita akan gantikan dengan tangki yang barulah sesuai dengan kapasiti penggunaan air di seluruh Kampung Long Lati. Kagum dengan semangat unit teknikal di Long Lati dan juga Long Sayan kali ni, dia bercampur. Sebab sepanjang sampai ke lokasi saya sekarang ni, kita dah jumpa 3 ke 4 air terjun yang memang cantik-cantik. Belum sampai lagi ke ujungnya, saya khawatir volunteer kita datang nanti tak dapat buat kerja. Mandi je kerja kan. Okey, cabar lagi tu kita ada akses untuk kenderaan tapi jambatan tu dah roboh. So kalau dapat jambatan tu dibaik pulih, kita akan dapat masukkan bahan-bahan binaan kita daripada atas terus sampai ke tepi dam dan turunkanlah. Ya, agak mudah sikitlah. Tapi dalam memandangkan jambatan roboh, kita mungkin terpaksa naikkan beberapa tempat daripada cedun yang dalam ni lah. So kita tengok nanti macam mana keupayaan kita. Kalau tak, kita terpaksa tunggu sehingga jambatan dibaik pulih. Jadi hari ini kita dah selesai, saya dan juga Zaidi dah selesai tengok tapak ataupun pon yang ada di belah atas kita ni, belah atas air terjun ni. Jadi kita dah tengok dengan Zaidi tadi, memang kawasan tu sesuai tadi kan? Tadi kau sebut pasal altitude kan? Altitude tadi dekat sini 190. 190 eh? Dekat dam 120. Dekat tangki? Dekat tangki, sorry. Dekat dam 190. Sini 190? 190 meter. Dekat tangki 120 meter. Oh, tinggi. Memang cukup lah. Kita harap dalam masa 45 hari seperti yang dirancang, kita akan selesai. Kalau boleh, lagi awal lagi bagus. Okey ni? Okay. Good luck. Thank you. Bye. Bersama MSM buat nakan dunia, biar sinarnya harmoni selamanya.